Hello kids, how are you today? I hope all of you are in good condition. Today, we will continue our study in science. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran science kita. Di sini kita akan melanjutkan di halaman 71 or 71 about does the sun move across the sky? Apakah matahari itu pindah di langit? Nah, menurut kalian pindah nggak ya? Nah, di sini kita akan belajar tentang does the sun stay at the same position in the sky during the day? Apakah matahari itu tetap posisinya di langit ketika siang hari? Menurutmu tetap atau berpindah? Nah, di sini ada gambarannya ya. Kalau kalian lihat in the morning, biasanya matahari itu seperti ada di bawah. Nah, menjelang siang naik ya agak ke atas. Dan tengah hari jam 12 siang biasanya kalian melihat ada di tengah-tengah, ada di atas kepala kalian. Dan mulai sore turun dan ketika evening, ketika sore hari, matahari sudah ada di bawah lagi. Apakah betul seperti itu? Matahari benar-benar pindah di langit? Nah, Tom bilang kayak gini, "The sun seems to move across the sky." Matahari itu terlihat pindah di langit. Terus Owen-nya bilang, "But it's really moving across the sky." Tapi apakah benar-benar matahari itu pindah di langit? Nah, di sini kita akan ada permisalan. Imagine that you are in the moving bus. Bayangkan ketika kalian itu berada di dalam bis yang sedang bergerak. Atau berada di dalam mobil yang sedang bergerak. Do the things outside the bus appear to move? Apakah menurut kalian benda-benda yang ada di luar mobil, misalkan ada pohon, rumah, itu terlihat seperti berpindah? Iya ya, seperti mereka itu bergerak. Nah, the trees and house seem to be moving. Pohon dan rumah itu terlihat seperti bergerak. It's the bus that is moving past the trees and house. Tapi sebenarnya bis yang bergerak melewati pohon dan melewati rumah. Nah, ini adalah gambaran apakah matahari itu benar-benar pindah di langit. Sekarang, now imagine you are in the earth. Nah, sekarang kalian bayangkan berada di bumi. Ya, kalian berada di bumi. Spin yourself around. Kalian coba putar badanmu ya, muter-muter sambil berdiri, muter-muter-muter. Ini seperti race. Do the things around you seem to be moved too? Apakah benda-benda yang ada di sekitarmu juga terlihat bergerak setelah kalian muter-muter itu? Nah, race bilang, Aisyah, you are moving. Aisyah, kamu bergerak. Raj, you are the one who is moving. Raj, kamu itu yang bergerak, bukan aku yang bergerak. Nah, jadi ini gambaran matahari dan bumi. Apakah benar-benar matahari itu berpindah di langit? So, di sini kesimpulannya, the sun does not move across the sky. Matahari itu tidak pindah di langit. It appears to move during the day because the earth is spinning. Jadi, matahari itu terlihat seperti berpindah ya, karena bumi itu yang berputar ya. Sebenarnya bumi itu yang bergerak, yang berputar, bukan mataharinya yang bergerak. Tapi bumi berputar sehingga matahari itu yang terlihat bergerak. Seperti kalian tadi berada di dalam mobil, sebenarnya kalian yang bergerak dengan mobil, bukan tanaman dan rumah yang bergerak, tapi mereka yang terlihat bergerak kan. Nah, dan juga percobaan kalian ketika kalian muter-muter, nah, sekitar kalian yang terlihat bergerak padahal kamu yang bergerak. Nah, itu sama seperti bumi yang bergerak, bumi itu berputar, tapi yang terlihat bergerak itu mataharinya, ya. Padahal matahari itu diem aja, cuma bumi yang bergerak. Paham ya? Jadi bukan matahari yang berputar maupun bergerak di langit, tapi hanya terlihat saja bergerak.
Oleh, oke, karena efek dari bumi yang berputar. Nah, di sini, long ago, people thought that the sun moved around the earth. Nah, kalau orang dulu tuh berpikirnya matahari yang ini berpindah, muter-muter, memutari bumi. Padahal, now we know that is not true. Jadi sekarang kita sudah tahu sebenarnya itu tidak benar. Yang betul adalah bumi yang berputar, namun mataharinya tetap saja. Oke? Nah, di sini exercise-nya, ini tidak perlu dikirimkan ke ustazah, cukup dikerjakan. Kalian isi dengan true or false. Kalau true itu artinya benar, false itu artinya salah. Jadi, apakah kata-kata yang di bawah ini benar atau salah? Kalau benar jawab true, kalau salah itu jawab false. Ini ada tulisannya. Jawabnya di sampingnya ya. The earth does not move. Bumi itu tidak berpindah, tidak bergerak. Betul atau salah? Yang B, the sun moves across the sky during the day because it is moving around the earth. Matahari itu pindah di langit ketika siang hari karena matahari itu pindah atau mengelilingi bumi. Betul apa salah? Yang C, the sun appears to move across the sky during the day because the earth is spinning. Matahari itu terlihat berpindah di langit di siang hari karena bumi itu berputar. Nah, betul atau salah? Ya, A, B, C. Kalian kerjakan ya. Cukup dikerjakan di buku, tidak usah dikirimkan. Karena ini untuk jawaban atas pelajaran tadi. Oke? Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.